sapi. Ayo, Bu, ayo berangkat. Kereta akan segera berangkat. Semua penumpang dipersilakan untuk naik. Dobby, koper besar apa ini yang kau bawa? Untuk perjalanan jauh seperti ini, tentu saja aku bawa banyak barang. Wow, pintu otomatis. Luar biasa. Dobby, kau baik-baik saja? Aku minta maaf. Sayang, berhenti berlari. Kereta akan berangkat. Semoga perjalananmu menyenangkan. Yuhuu! Wow! Indah sekali! Panas sekali! Akan segera tiba di stasiun Berhenti. Aku bisa turun dan bermain. Wow, kue. Aku mana yang harus kupilih? Ini, aku ingin semuanya. Tunggu aku, kereta. Beruang kecil, kau di mana? Nyonya beruang, ada apa? Kepala polisi Labrador, anakku berlarian di kereta dan sekarang hilang. Apa yang harus kulakukan? Tenang, Nyonya Beruang. Kami akan membantumu menemukan beruang kecil. Apa yang harus kulakukan? Keretanya berangkat. Ibu. Mencari ibumu? Ikutlah denganku. Aku akan membantumu menemukan ibumu. Tunggu. Terima kasih, Pak. Dia tertipu. Waduh. Pak, aku ingin makan kue. Setelah kita menemukan ibumu. Tapi aku sangat lapar. Aku mohon. Baiklah, baiklah. Aku akan memberikan satu. Wow. Ayo makanlah. Kalau begitu, ayo kita cari ibumu. Kau pernah melihat anak ini? Tidak. Pernahkah kau melihat anak ini? Tidak, belum melihat. Nona Kelinci, apa kau melihat beruang kecil? Oh, dia yang berlarian di kereta. Dan dia menjatuhkan piringku. Dia pergi ke sana. Maafkan aku, Nona Kelinci. Tuan Slot? Apa kau melihat beruang kecil? Iya. Bagus, di mana dia? Dia baru saja turun. Oh tidak, dia ada di stasiun Rainforest. Kita harus naik kereta kembali. Pak, aku mau lagi. Aku masih lapar. Kenapa kau makan banyak sekali? Sekarang ikutlah denganku. Aku tidak mau pergi bersamamu. Aku mencari ibu. Jangan pernah memikirkannya. Lepaskan dia. Tidak, polisi. Ibu. Sayang, ibu sangat khawatir. Aku tidak akan berlarian lagi. Berhenti. Oh tidak. Oh, di sana. Jangan dorong. Jangan dorong. Kenapa ini? Halo, kepala polisi Labrador. Tolong beri kami jalan. Hei, berhenti. Oh, tidak. Berhenti! Kenapa mereka tidak berhenti mengejarku? Aku harus ke sana. Jangan melangkahi garis keselamatan. Aku tidak mendengarkanmu. Lihat aku.
Hampir saja. Itu sangat menakutkan. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, saat kalian naik kereta, harap berhati-hati. Saat kalian berada di peron, jangan melewati garis keselamatan. Kalian mungkin terjatuh atau terjepit di bawah kereta. Perhatikan langkahmu dan antri saat naik dan turun dari kereta ya. Jangan mendorong-dorong orang lain dan tetaplah dekat dengan orang tuamu. Dan jangan pernah berlarian atau turun dari kereta sendirian. Ingat itu baik-baik ya. Woo!